Okay, hi Ben dengan Syahla, ini akan share dengan korang 3 tips untuk konsep tropical. So yang nombor 1 Syahla akan share adalah, selain daripada korang guna tumbuh-tumbuhan, korang pun boleh guna alternatif yang lain, iaitu menggunakan print-print tropical dekat cushion cover, table runner ataupun pegan mangkuk. Ya, betul. Yang kedua, kalau berkaitan dengan tropical, biasa kita akan relatekan dengan pokok dan tumbuh-tumbuhan. Pastikan pokok dan tumbuh-tumbuhan yang bersesuaian dengan indoor sahaja dan pastikan ia telah dibersihkan dan selamat sebelum dimasukkan ke dalam. Yang terakhir sekali, kita boleh gabungkan dengan unsur-unsur alam yang lain, material seperti kayu, rotan, wicker dan apa sahaja yang bersesuaian untuk diblendkan dengan tumbuh-tumbuhan dan konsep tropical tersebut. Yes.